lanjut. Halo, balik lagi sama Adel, Patrick, lihat sini. Oh iya. Jadi hari ini kita mau ngapain? Main puzzle. Mana puzzle? Puzzle-nya ada 1000 guys, banyak. 1008. Nih gambarnya kayak gini. Nih gambarnya ini nih, ini nih. Nih baca. Oh ini Purnupululu National Park di Australia. Oke, kita langsung buka ya. 3, 2. Banyak banget. Banyak banget guys. Kita pasang timer ya. Oke, jadi ceritanya kita mau ngumpulin dulu yang pinggir-pinggirnya. Kita mau pisahin terus kita bikin dari pinggir-pinggirnya. Let's go. Sekarang udah 1,5 jam dan kita berhasil selesain pinggir-pinggirnya. Aduh, pinggir-pinggirnya 1,5 jam, ya ampun. Nah, terus kita juga udah pisahin yang warna biru yang ada garis langitnya, jadi nanti tinggal dijajarin aja nih, dicari. Terus sisanya nggak tahu gimana caranya, masih banyak banget, ya ampun. Masih semangat? Semangat ya, udah 2,5 jam jadinya baru segini nih, birunya udah semua, tapi ini satu hilang. Nana satu lagi. Mau kemanain? Ngaku. Ah, ngaku. Yang kebas-kebas tadi siapa? Ngaku. Bukan aku. Ngaku. Cari. Halo. Ya, jadi hari ini kita udah hari kedua. Nah, kemarin kita udah selesain sekelilingnya sama biru-birunya. Oh ya, kemarin ketemu akhirnya. Gara-gara kamu. Kamu yang ngilangin. Enak aja. Untung ketemu. Oke, nah hari ini kita mau lanjut bikinnya. Rencana kita mau yang putih dulu nih, yang gampang. Yang putih. Nah, ini kita udah kumpulin yang warna putih-putih. Semangat. 3,5 jam. Yuk, kita mau bikin lagi. Thank you.
Dan kita di hari keberapa? Tiga. So far ini udah lumayan, guys. Batu-batunya udah dapat semua. Nah, tinggal yang susah itu yang ini nih. Ini mirip-mirip semua, hijau sama coklat-coklat. Hari keempat udah 14 jam kita kerjain puzzle-nya. Progresnya udah hampir selesai, tinggal yang hijau-hijau nih. Tapi susah banget, guys. Soalnya bener-bener hijau banget semua. Susah bedainnya. Selesai enggak hari ini? Selesai. Selesai, ya. Selesai. Oh, enggak boleh pulang. Enak aja. Dihitung yang kita kelupaan. Kita stop. Hei, okay. Mampus. Ini terakhir 15 jam. Hei, kelar. Ini sih, Jojo ini yang paling mampus sih.
Mirip-mirip semua. Jadi deh, si Pulululu. Nation apa? Australia. Kita enggak tahu sih beneran ada atau enggak ya? Ada dong. Beneran ada. Coba nanti kita lihat ya di Google aslinya kayak gimana. Selesai deh Pulululu. National Park. Ya, jadi setelah 15 jam akhirnya kelar juga. Gimana pengalamannya? Capek. Tadinya kirain berapa lama? Satu jam. Ternyata jadi 15 jam. Ini kan pengalaman pertama kamu pasang puzzle 1000 piece. Gimana pengalamannya? Capek. Terus apa lagi? Terus pegel. Oh iya benar. Iya, jadi buat teman-teman kalau mau pasang puzzle mendingan di meja aja kali ya. Tuh. Mendingan di meja aja, kalau kita kan di lantai. Ya alas yang enak. Di lantai jadi bongkok-bongkok itu sepanjang hari. Capek banget sih. Terus ada tips enggak buat yang nonton? Sering-sering lihat gambarnya. Ya, sering-sering lihat gambar. Terus kalau kita kan kayak gini ya. Nah, kalau kita itu proses itu kita pinggir-pinggirnya dulu. Terus mulai dari yang paling paling bisa dilakukan. Kalau kita dari ini dulu nih, garis satu garis ini kan jelas nih, tinggal diurutin. Nah, kita bikin dulu garisnya, terus birunya karena dikit kita isi. Habis itu kita sungai. Ini batu. Ini jalan. Ya, jadi kita yang putih dulu nih. Ini kan jelas nih. Dari kemarin kira itu sungai. Terus habis itu emang agak abstrak ya, agak sulit ya. Habis itu ini dulu. Oh ya, ini dulu nih. Soalnya kan ini rapet-rapet jadi kelihatan. Terus ada garis-garisnya. Ini warnanya beda juga nih, agak kebiruan jadi agak kita ungu. Kita agak ungu, jadi kita yang ini dulu. Terus habis itu baru deh agak terus agak berat. Sini. Habis itu ada model ini, aku ngedesain ini. Nah, terakhir yang ini nih yang paling susah. Gara-gara dia gak hijau jelas. Semua nggak jelas. Jadi kita terakhir pun cuma cocok-cocokin aja, sudah nggak lihat gambar. Ya, jadi segitu dulu aja pengalaman kita pasang puzzle 1000 piece. Semoga teman-teman yang nonton terhibur. Cuma ada yang nonton. Kita. Ya, gitu aja. Dadah. Ulang.